kitab-kitab yang lama ni juga kan. Jadi tu satu kita punya perhatian, dan kita di Akademi Jawi ni memang kita tegaskan untuk kita betul-betul menguasai ilmu bahasa Jawi itu, supaya akhirnya ni ada sabotaj ni. Supaya akhirnya kita apa, boleh membaca, boleh meneliti dan juga mengkaji khazanah persuratan yang ditinggalkan dan dipusatakan oleh ilmuwan-ilmuwan kita yang terdahulu. Jadi apa soalan yang lain lah. Sebenarnya bila kita sebut tentang Jawi tradisi, Jawi tradisi ni sebenarnya dia ada potensi ke untuk kita kembangkan menjadi satu ilmu yang menampung pelbagai persuratan? Boleh ke bahasa Jawi tradisi ni kita boleh guna untuk novel ke, untuk apa-apa ke? Boleh-boleh, posisi sikit. Sebagai saya di Akademi Jawi Malaysia, sebagai pengurus penerbitan, kami sudah pun terlibat dalam menjawikan beberapa novel ataupun buku, dan buku-buku yang dipakai, yang ejaan yang dipakai di buku tersebut adalah Jawi tradisi. Kalau yang paling terkenal sekali adalah Dirnama Dua oleh Hilal Ashraf. Itu kita pakai Jawi tradisi. Berbeza dengan Dirnama Satu, kita pakai Jawi baru. Dirnama Dua, kita pakai Jawi tradisi. Dan alhamdulillah mendapat sambutan yang hangat. Maksudnya siapa-siapa pun dia tak kisah pun Jawi baru ke Jawi lama, tapi disebabkan Jawi itu ialah Jawi, InsyaAllah dia ada potensinya yang besar. Ya, sebab bila kita buat selain pada penerbitan Dirnama tu, kita juga ada buku Isa Kamari, Duka Tuan Bertakhta, yang kita buat dalam bentuk Jawi tradisi. Kemudian buku Ilmu P. Ramli yang kita terbitkan dalam Jawi tradisi, dan juga beberapa buku yang lain lah yang ada terbitkan di sini, kita pakai Jawi tradisi. Kenapa kita nak tegaskan tentang konsep Jawi tradisi yang boleh dipakai dalam penerbitan ni? Sebab kritikan kami terhadap Jawi baru ni, sebab dia tak boleh untuk dikembangkan. Ni ada sabotaj kedua. Dia tak boleh untuk dikembangkan dalam penerbitan-penerbitan yang bersifat berjela-jela panjang dia. Sebab bagi kami, Jawi baru ni dia terhad untuk buat papan tanda di tepi-tepi jalan saja, ataupun name tag je. Tapi bila kita nak suruh Jawi baru, boleh tak jawikan seluruh satu novel ni? Boleh tak cerita tentang P. Ramli satu buku, Jawi baru boleh buat tak? Itu kita tengok banyak cabaran, banyak masalah, sebab ilmu Jawi tu terhad. Ilmu Jawi tu hanya terhad kepada tulisan semata-mata. Tapi kalau kita pakai cara pandang yang betul, cara fikiran yang betul, bahawa kita dapat lihat Jawi tradisi ni dia boleh dikembangkan, dia boleh mencakup perbicaraan hatta dalam bentuk novel yang baru diterbitkan ni sekalipun. Sebab apa? Sebab dia mewakili tradisi yang sudah berusia ratusan tahun. Kalau kita ambil daripada ukuran batu bersurat Terengganu 1303 Masihi sampailah sekarang 2023, dah berapa ratus tahun dah usia Jawi tradisi itu. Walaupun sekarang kita dah pakai Rumi, kaedah Rumi yang kita perkenalkan tu juga menggambarkan tradisi keilmuan bahasa Jawi kita yang kemudian. Okey, soalan saya kepada Ustaz Amir lah. Kita seronok lah cerita tentang tradisi lah, tentang sejarah lah, tentang kitab-kitab lama lah. Ini buku Duka Tuan Bertakhta dalam Jawi, masih lagi dalam proses percetakan. Tadi kita cakap tentang tu, sebenarnya tu tulisan tangan. Boleh lah kalau macam ni tulis, macam ni lah tulis letak hamzah dekat tepi, kat atas, kat bawah, kat semua, kat mana-mana pun boleh. Tapi dalam komputer macam mana pula dalam cerita huruf hamzah ni? Dan macam mana buku ni kita cerita dalam cerita tentang guna-guna komputer tu? Yes, baik. Sebenarnya dua-dua huruf ni ada Unicode dia dalam komputer. Dalam buku Hamzah dan dalam tradisi keilmuan bahasa Jawi ni, kita ada lampirkan macam mana nak type huruf ni. Kalau sebelum ni zaman mesin cetak awal abad ke-20, dia pakai huruf timah tu, huruf tu fontnya tak ada. Jadi sebab itulah dia hilang kan. Tapi disebabkan kita dah hidup di zaman ni, zaman yang kita boleh huruf-huruf Arab ni sudah ada unicode-unicode dia untuk semua bahasa. Jadi termasuklah untuk huruf hamzah di atas ya ni. Caranya kita kena, kalau di Microsoft Word tu tak semua font ada, font-font yang utama ada, Times New Roman, Arial, Syahrizadeh, Amiri,
font-font Arab yang masyhur dipakai ni ada Unicode dia. Kita ada lampirkan senarainya itulah, tapi dia tak boleh type guna keyboard lah. Kita kena scroll jadual Unicode tu. Kemudian untuk huruf Hamzah di atas waw, huruf ni sudah ada dalam keyboard Arab. Kalau di layout keyboard Arab tu, dia di huruf tiga huruf dari kiri bawah. Tak silap saya, huruf C. C ke V, macam tu lah sebelah tu, dari kiri bawah. Jadi boleh terus digunakan untuk kedua-dua huruf ni. Sebab apa kita tegaskan ni masalah font di komputer ni? Sebab bila Jawi baru ni dia nak memperkenalkan huruf Hamzah tiga suku. Mungkin boleh tulis sikit Hamzah tiga suku tu macam mana? Hamzah tiga suku untuk perkataan seorang tu juga kan? Se, sin, alif, Hamzah tiga suku, waw, roga. Ini bentuk Jawi baru lah. Jawi baru sebelum yang sekarang. Jawi baru sebelum yang sekarang. Saya nak cerita dulu. 2 tahun yang lepas, Jawi baru cuba usulkan Hamzah tiga suku ni untuk didaftarkan dalam Unicode. Unicode antarabangsa lah. Tapi Unicode kata kenapa nak pakai Hamzah tiga suku ni, tak perlu ada. Jadi dia macam dia reject lah permohonan tim Jawi baru untuk memohon Hamzah tiga suku ni. Jadi apa yang terjadi sekarang dalam pedoman ejaan umum Jawi yang terkini, Hamzah tiga suku tu dibatalkan permohonan tu, usul tu, dan diletak balik Hamzah tu sebaris dengan huruf sin di satu baris macam ni. Dia jadilah Hamzah, kepala Hamzah macam biasa sahaja. Tapi kalau dalam tradisi keilmuan bahasa Jawi kita, Hamzah tu dia bukan isu yang besar pun. Kita boleh letak je di atas waw untuk menggambarkan perkataan seorang. Dan dalam manuskrip-manuskrip lama memang ditulis begini. Kenapa tak guna kaedah yang memang huruf dia dah memang sedia ada untuk kita suratkan dalam bentuk Hamzah ni? Ya itu ni pun, Hamzah di atas ya yang bertitik ni pun ada juga dalam font. Kenapa nak pakai dalam bentuk yang setengah-setengah suku dan Unicode sini pun tak itiraf? Lepas tu sedangkan kita dah ada huruf yang dah ada Unicode di sini, kenapa kita tak pakaikan benda ni? Punca dia mungkin sebab kita tak tengok lah kitab-kitab lama. Kita anggap Jawi tu dah tak ada kaitan dengan kitab-kitab lama. Itu satu kerugian yang sangat besar lah kepada kita. Jadi mungkin Ustaz Amir ada apa-apa perkongsian yang akhir sebelum kita tutup sesi ni? Baik, terakhir daripada kami, tadi Encik Muhammad Syukri ada sebut tentang kitab-kitab lah, sumber, sebagai sumber kepada Jawi tradisi. Satu perkara yang sedang melanda seluruh kebanyakan daripada kita hari ini ialah kita ingin menafikan warisan tradisi kita. Kita ingin menafikan kitab-kitab Jawi kita. Malah kita menuduh kitab-kitab Jawi kita ni tak ada ilmu, seolah-olah tak ada nilai, banyak benda yang salah dalam kitab-kitab Jawi lama. Sedangkan dia tak tengok kitab-kitab Jawi ni banyak perbahasannya. Dia bukan sekadar ilmu. Mungkin orang yang berkata negatif itu dia lihat kitab-kitab Jambi, tapi dia tak tahu di luar sana ada banyak kitab ilmu falak, agama, matematik, sains, kosmologi dan sebagainya. Jadi daripada sumber kitab-kitab ilmu yang kaya inilah kita dasarkan tradisi Jawi, tradisi kita. Dan ia bukan datang daripada kalau macam bahasa Melayu moden kita guna huruf bumi. Jadi cara fikir kita huruf bumi. Tidak, kalau macam Jawi tradisi ni kita ambil daripada sumbernya itu sendiri. Sumbernya itu sendiri iaitu kitab-kitab ataupun naskah Jawi kita, sama ada manuskrip ataupun naskah bercetak. Okey, wallahualam. Jadi apa, terima kasih banyak kepada Ustaz Amir. Jadi inilah, dapatkan buku Hamzah dalam tradisi keilmuan bahasa Jawi yang kami berdua karangkan. Walaupun dia buku yang kecil, tapi 110 buku surat kami cerita pasal satu huruf je lah, huruf Hamzah, huruf yang hampir pupus dalam tradisi keilmuan kita. Tapi kita cuba perkenalkan semula dan itu kita selamatkan tradisi kita daripada pupus dan hilang. Jadi buku ni berharga RM35. Kalau abang beli daripada pesta buku di kemah kita ni, kita boleh bagi diskaun sebanyak 10%. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.